Ya, halo guys, ketemu lagi dengan saya Ulum. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum. Ya, kali ini kita akan menyanyikan maksud saya akan memberikan tutorial dari Noah lagi yang judulnya Separuh Aku. Pasti kalian sudah dengar dong. Bagi yang belum dengar, kalian bisa lihat di YouTube, di Google, atau nanti bisa dengar cover saya. Langsung aja kita mulai ya. Pada dasarnya Ariel menggunakan kunci dari B minor. Cuman kali ini kita akan membawakannya dari kunci A minor agar mungkin lebih mudah. Di sini pakai tempo yang lambat, cuma nggak terlalu lambat, lambat biasa. Seperti ini. Dan terjadi lagi. Dan di sini di A minor, lalu ke D minor. Kisah lama yang terulang kembali. A minor lagi. Kau terluka lagi. Di sini ke C. Ke D minor. Dari cinta rumit yang ke F kau jalani. Pas aku inginnya ke D minor. Aku ingin kau merasa. Ke A minor. Lalu ke G lagi. Kamu mengerti. Ke C. Lalu ke G. Cuma menggunakan bass B. Kamu mengerti, aku mengerti kamu. Jadi minor lagi. Aku ingin kau sadari kayak cintamu bukan. Nah, ini B minor 7-5 ya. Jadi telunjuk ada di senar 5 fret 2, lalu jari manis di fret 4 senar 3 seperti ini. Lalu jari tengah ada di senar 3 fret 2, clinking di senar 2 fret 3. Di B minor 7-5. Aku, kita ulang lagi ya. Aku ingin kau merasa. Minor. Ke G lagi. Kamu mengerti. C. Lalu C garis miring B atau C tapi bassnya di B. Kamu mengerti, aku mengerti kamu. D minor lagi. Aku ingin kau pahami kayak cintamu. B minor 7-5. Bukanlah dia. Lalu kita balik ke menuju ke chorus. Dengar laraku. Di sini pakai kunci A. Dengar laraku. C garis minor. Di sini agak cepet temponya. Suara hati ini memanggil namamu. Ya, dari A lalu ke C garis minor. Di sini C garis minor ya. Lalu F garis minor. Di sini F garis minor. Atau kalau mungkin kesulitan bisa begini. C minor, C garis minor pun bisa begini. Dengarlah aku. Atau mungkin kalau ini masih susah, bisa juga seperti ini. Oke. Dengarlah aku. Kayaknya suara hati ini memanggil nama. Tadi ke F garis minor, kali ini ke D. Memanggil namamu. C garis minor lagi. Karena separuh. Nah, di sini B minor. Boleh seperti ini. Aku ke E. Dirimu banting ke A minor. Ke C, A minor lagi. Di sini cepat B minor ke F-nya. Jadi D minor, E minor, F. Ya, saya ulangi ya. Pas intro. A minor ke C. Balik lagi ke A minor. Ke D minor. D minor, E minor, F. Ya, bait keduanya. Ku ada di sini. A minor lagi. Ku ada di sini. Pamila kau tak pernah sendiri. Dari
A minor, D minor, F, lalu ke G. Ku ada di sini, pahamilah kau tak pernah sendiri. A minor lagi. Karena aku kali ini ke C, selalu di minor lagi. Di dekatmu saat kau terjatuh. Di sini agak cepat ya, ulangi lagi ya. Kau karena aku selalu ke C. Di dekatmu D minor saat engkau terjatuh. Aku ingin D minor. Kau ke G. Kau merasa A minor. Ke G lagi. Kamu mengerti C. Di sini jalan. Cukup mengganti ya, biasa C ini jadi telunjuk di senar 2, fret 1, lalu jari tengah di senar 4, fret 2, terus jari manis di senar 5, fret 3. Untuk C, garis miring B, kita cukup menaikkan jari tengah ke atas, alias ke senar 5, tapi di fret 2, seperti ini. Kamu mengerti, aku mengerti kamu. Jadi di sini dia chordnya agak jalan ya. Mengerti kamu, mengerti aku. Aku ingin ke D minor. Kau pahami C ke F. Cintamu bukanlah dia. Kali ini mungkin kita kasih irama di jerengan. Hampir sama seperti sebelumnya. Kalau kocokan ke bawah 2 kali. Ya kini langsung ke ref aja ya. Tapi kalau ini agak cepat. Ini cara mudahnya. Kita akan perlambat temponya. Ya, coba mungkin ke bawah saja 2 kali masing-masing dari chord. Kita mulai dari dengar laraku. Dengar laraku. Suara hati ini C-kas minor memanggil namamu ke D. Kalau tadi ke F-kas minor ini ke D. Jadi yang pertama A, C-kas, F-kas minor, E. Yang kedua A, C-kas, ke D ya. Coba kita mulai ulang lagi ya. Dengar laraku. Suara hati ini memanggil namamu. Kecil-kecil minor lagi. Karena separuh ke D minor. Aku diri. Yang pertama ke A minor. Kali ini yang ref kedua ya ke D. Dirimu. Oh. Dua kali D sama E. Oh.